terlapor ataupun tersangka yang kita tangkap, yang berhasil kita ungkap dengan inisial DB. DB umur 48 tahun yang beralamat di Depok, Cimanggis, Jawa Barat. Saya akan menjelaskan secara rinci terkait dengan kejadian tersebut. Pada hari Selasa, pada tanggal 24 Agustus 2021, datang seorang laki-laki yang awalnya menamakan salah satu ormas datang kepada tempat proyek bangunan yang ada di Jalan Joglo Raya, Kecamatan Kembangan, yang dengan menemui salah satu staf karyawan yang ada di proyek tersebut untuk meminta sejumlah uang dengan dalih uang keamanan, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Namun pada saat itu juga disanggupi hanya sebesar 500 ribu kepada tersangka ataupun terlapornya. Dalam kurun waktu 1x24 jam, tim Buser dari Unit Reskrim Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap pelaku yang atas nama DB tadi umur 48 tahun yang bersembunyi, yang sempat melarikan diri, yang akhirnya kita bisa ketangkap, dan juga kita amankan barang bukti berupa satu buah tongkat yang diduga sebagai alat, mungkin sebatang sajam waktu itu dilihat. Ternyata kita lihat barang buktinya berupa tongkat panjang, hanya sebagai untuk menakut-nakuti. Kemudian di tangan pelaku juga, yaitu uang sebesar 500 ribu rupiah. Jadi ini uang yang diserahkan, yang hanya disanggupi oleh pihak perusahaan melalui stafnya, nah, dengan ada amplop yang sudah disobek.